Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Angelita dengan NIM 202061, mahasiswi Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di sini Angel bakal menjelaskan suatu aplikasi pengolah data pengembalian buku dengan menggunakan aplikasi Delphi dan bantuan Microsoft Access. Berikut tampilan dari aplikasi pengembalian buku. Terdapat label, edit, mass edit, database, query, data sort, DB grid, button, dan tentunya dengan sintaknya. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, tunggu sebentar, masih loading. Nah, di sini sudah terdapat 3 data alia Angelita Yusuf. Coba kita tambahkan satu data lagi. Nah, kita coba simpan. Nah, sini ada message, data buku telah ditambah. Oke. Nah, ini Angelnya sudah ada. Coba kita buka laporan dulu. Ini terdapat 4. Aduh, alamat tadi lupa ya. Ini alamatnya kosong tadi. 4 data. Nah, kita tes tombol edit lagi. Kita tes tombol edit untuk menambah alamat si Angel tadi. Tadi kan kelupaan tuh. Kota Baru Jambi. Edit telah diubah. Coba kita lihat di sini, Kota Baru. Nah, ini dia. Aduh, sempit ya. Nah, ini dia Kota Baru Angel. Sudah diedit. Kita cek lagi di laporan. Tada, Kota Baru. Coba kita hapus. Kita panggil lagi. Nih, kita panggil yang ini aja, kita hapus ya. Apakah data buku akan dihapus? Ya, data buku telah dihapus. Angelitanya sudah tidak ada. Kita cek laporan ya, ini cuma 3 data. Tombol batal ini berfungsi untuk membatalkan setelah pencarian. Kita panggilkan ya, ini kan ya. Nah, di sini ada nih. Kalau kita pencet batal, di sini hilang. Dan di sini pun hilang gitu. Coba gitu. Dah, tutup. Sekian dari penjelasan singkat dari Angel. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.